mentul, canda mentul-mentul, sop kaki kuntul, jajanan patul, sop katul, enak betul-betul, rasanya empuk, ditekuk-tekuk. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan tiga kali, gratis satu kali. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 10 kali, gratis semaunya. Sop katul, canda mentul-mentul, sop kaki kuntul, jajanan takul, sop katul, enak betul-betul, rasanya empuk, ditekuk-tekuk. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 3 kali, gratis 1 kali. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 10 kali, gratis semaunya lagi, yo. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 3 kali, gratis 1 kali. Tarik. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 10 kali, gratis semaunya. Sop katul, janda mentul-mentul, sop kaki kuntul, jajanan bakul, sop katul, enak betul-betul, rasanya empuk, ditekuk-tekuk. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 3 kali, gratis 1 kali. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 10 kali, gratis semaunya. Sop katul, canda mentul-mentul, sop kaki kuntul, jajanan takul, sop katul, enak betul-betul, rasanya empuk, ditekuk-tekuk. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 3 kali, gratis 1 kali. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 10 kali, gratis semaunya lagi, yo. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 3 kali, gratis 1 kali. Tarik. Nambah lagi-lagi, nambah lagi-lagi-lagi, jajan 10 kali, gratis semaunya. Tunggal bertutup bergabung dengan apa yang besar sampai itu adalah hasil ini. Nama ahli saya siapa? Sebutkan di sini, sebutkan. Kalau yang saya tahu Kristin. Sejak kapan saya jadi Kristin? Goblok. Sebutkan. Kristin. Sebutkan. Kristin. Sebutkan. Kristin. Goblok. Goblok. Sebuah pembelaan ya dengan perempuan tunggal bergabung dalam apa yang besar sampai itu adalah hasil ini. Ini tak sama itu kan pikiran Kristin. Tinggal merasa. Dengan perempuan tunggal gabung di dalam apologi tertentu. Wah, cocok.
janda. Anda tahu siapa suami saya enggak? Anda tahu siapa keluarga saya? Saya tidak berada di Indonesia atau Jakarta. Anda dengarkan saya sekarang, Anda minta maaf secara terbuka di sini. Kalau tidak, saya tuntut kamu. Saya cuma tahu begitu ya. Saya cuma tahu begitu. Kamu minta maaf di sini. Kamu minta maaf secara terbuka bahwa kamu tidak pernah kenal saya. Ya, saya tidak pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim. Saya tidak pernah bertemu dengan Joshua Tewu. Kamu minta maaf atau saya tuntut kamu. Kamu mengatakan saya janda Salome Sarkato. Apa hakmu? Ya, ini pertama kalinya kamu bicara dengan saya. Apa hakmu mengatakan nama saya Sarkato atau janda Salome? Kamu sebutkan di sini atau saya tebas leher kamu. Loh, kau nggak tahu Sarkato? Kenapa kamu komen-komen di video saya? Di Zoom-Zoom Muslim mengatakannya lagi trending Sob Kato. Sejak kapan kamu kenal sama saya? Sejak kapan kamu pernah kontak? Sejak kapan kamu pernah tahu nama asli saya? Sebutkan secara terbuka sekarang di sini. Atau mulut-mulut kapan nama asli saya siapa? Sebutkan di sini, sebutkan. Kalau yang saya tahu Kristin. Sejak kapan saya jadi Kristin, goblok? Sebutkan Kristin. Sebutkan Kristin. Sebutkan Kristin. Goblok. 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 Kalau yang saya tahu Kristin, jadi mohon maaf kalau salah ya, yang saya tahu sih. Goblokku, sejak kapan saya jadi Kristin, goblok? Ya sembuh, aku gak ngerti loh, aku taunya cuma begitu dikasih tahu. Kamu minta maaf bahwa kamu mengatakan saya janda dan Salome. Sejak kapan saya ketemu Saifuddin Ibrahim? Sejak kapan Joshua yang kenal sama saya? Kamu minta maaf di sini. Kalau di situ sok aku ternyata ibu, saya minta maaf. Mudah-mudahan. Nama asli saya siapa? Sebutkan di sini. Kristin. Sebutkan di sini. Kristin. Sebutkan di sini. Aku taunya cuma begitu dikasih tahu. Kamu minta maaf bahwa kamu mengatakan saya janda dan kamu saya minta maaf ke keluarga saya. Kamu minta maaf ke keluarga saya. Ya aku nggak tahu keluarga itu siapa. Loh, kamu menyebutkan saya janda Salome kan? Sejak kapan saya janda? Sejak kapan saya Salome? Minta maaf kamu sama keluarga saya. Nah ibu ini siapa? Ya. Kampret. Ibu ini siapa? Ya. Di mana sih kau datang, alamatku mana? Kampret, sebutkan dulu alamatmu lengkap. Kampret, kampret, blas leher kamu. Ternyata cocok ya, ada apologeter yang ngaku Kristen, dia apologeter terkutuk, anggotanya adalah perempuan sundal terkutuk dan si mulut comberan terkutuk juga. Si mulut comberan itu cocok dengan Roma 1 ayat 28, apologeter terkutuk itu cocok dengan Galatia 1 ayat 8 dan 9, perempuan sundal terkutuk itu cocok dengan Galatius 2 ayat 14. Lalu mereka membentuk suatu kelompok kambing terkutuk. Bukan kebetulan ada satu grup apologeter, ya apologeter terkutuk ini salah satu anggotanya, anggota utamanya adalah perempuan tunggal terkutuk dengan mulut cemberan terkutuk. Mulut cemberan terkutuk cocok dengan Roma 1 ayat 8. Apologeter terkutuk itu cocok dengan Galatia 1 ayat 8. Perempuan tunggal terkutuk itu cocok dengan Galatia. Lalu mereka ngamuk lagi, maki lagi, bambung sop katul mentul-mentul, minta diampiri. Marah lagi, ngamuk lagi,
Laki-laki gambong sepatul mentul-mentul minta diampiri. Apollo Theater muter-muter bahasanya kebun binatang. Ngakunya pinter malah kepinger. Rumah sakit tempatnya. Marah lagi, ngamuk lagi, lagi-lagi bambung sop katul mentul-mentul minta diampiri. Marah lagi, ngamuk lagi, lagi-lagi bambung sop katul mentul-mentul minta diampiri. Apollo Theater muter-muter bahasanya kebun binatang. Lakunya pinter malah keblinger. Rumah sakit jiwa tempatnya. Muter-muter kebun binatang bahasanya. Ngakunya pinter malah keblinger. Rumah sakit jiwa tempatnya. Rumah sakit jiwa pantesnya. Minta diampiri. Tak punya uang, Saifuddin gembel.
Saibu dan Kembel Rohani tak lagi punya harga diri. Gelondongan dan buronan sampai mati mengenaskan. Saibu dan Kembel Rohani kenapa mati ditinggal ini? Botol bekas dikumpulin, galon bekas dijualin. Saibu dan Kembel Rohani tak punya lagi harga diri. Gelandangan dan buronan sampai mati mengenaskan. Gelandangan dan buronan sampai mati belatungan. Saibu Den ngamuk takut bapak melun di penjara. Saibu dan Kembel Rohani setengah mati
juga manusia. Meski wanita, dia butuh titit. Dia butuh titit. Saya mohon Tuhan, saya mohon ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nangin tumbek drama Korea mewek, dia merasa dia terhina. Tit 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 tit. Bapak Pendeta Henry Tan, Tuhan Yesus, saya mohon berikan pertobatan kepada bapak ini, Tuhan, yang telah merendahkan Engkau. Apollo Jeter juga manusia. Meski wanita, dia butuh titit. Meski wanita, dia butuh titit. Dia butuh titit. Dia butuh titit. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. MU ini klub astaga. MU ini klub astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayubi 1187. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan kesempatan kali ini, teman-teman, saudara-saudariku, kita akan menyimak di edisi lanjutan ya, edisi lanjutan seputar titit. Dan pada akhirnya Pendeta Hidup Nyata atau Peri-Peri Clear membuat video khusus, membuat lagu khusus untuk Mekana, Apollo Jeter cewek yang suka mewek, yang rupanya elek, kata Pendeta Henry Tan Dianta. Dan wanita ya, juga manusia, kata Pendeta Henry Tan Dianta. Dan wanita juga butuh titit, katanya. Semakin kesini dia semakin ngakak ya, semakin kesini dia semakin tawuran. Berawal dari titit, pada akhirnya elek-elek, dan pada akhirnya Pendeta Henry Tan Dianta membuat lagu kita simak videonya sendiri. Ayo tertawa, ada drama Korea termehe-mehe karena titit. Apollo Jeter juga manusia, iblis gondrong, tolong. Ku merasa terjolimi titit. Ngakak nih teman-teman ya. Kau merasa terjolimi titit. Aduh, Pak Pendeta ini tadi. Aduh, hancur, hancur lebur, hancur lebur ya. Apollo Jeter juga manusia.
meski wanita dia butuh titit. Mantap lagunya Pak Titin. Nangis Bombay drama Korea mewek. Dia merasa dia terhina titit. Iblis yang gondrong, tolonglah dia. Meski wanita butuh titit. Ayo tertawa, ada drama Korea termehe-mehe karena titit. Apollo Jeter juga manusia, iblis gondrong tolonglah dia. Ayo tertawa, ada drama Korea termehe-mehe. Jeter juga manusia, iblis gondrong tolonglah dia. Iblis gondrong tolonglah dia. Termehe-mehe karena titik. Mantap lagunya Pendeta Henry Tanjanta ya, khusus diciptakan untuk Apollo Jeter cewek yang suka mewek yang rupanya ele, kata Pendeta Henry Tanjanta. Kita jadi penyimak yang setia saja, kita jadi penonton yang setia saja ya. Nah, ini adalah hiburan ya. Berawal dari Pendeta Henry Tanjanta yang membahas tentang ini ya, yang membahas seputar titiknya Yesus hanya sebagai aksesoris sebenarnya, lalu diangkat oleh sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.